Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama channel 1001 Hot Issues, di mana channel ini akan menyiarkan anda berita-berita politik terkini. Teruskan menyokong channel ini dengan menekan butang subscribe, like, komen dan share. Terima kasih. Tidak adil kaitkan saya dengan Farhash, kata Anwar. Perdana Menteri Dato Seri Anwar Ibrahim menyatakan adalah tidak adil untuk terus mengaitkannya dengan Dato Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak hanya kerana pernah menjadi setiausaha politiknya sebelum ini. Ia susulan dakwaan wujud campur tangan dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM termasuk melibatkan Farhash berkait isu pembelian saham oleh media antarabangsa Bloomberg. Untuk terus kaitkan sebab dia pernah menjadi staf, saya rasa kurang adil. Jawapan ini bagi saya jelas, bagaimanapun andai kata ada maklumat yang melibatkan sesiapa pun, termasuk Farhash dalam mana-mana kes, sila lapor. Apa yang dibangkitkan soal Farhash kalau ada laporan itu wajib disiasat, tapi SPRM harus bertindak berdasarkan siasatan. Isu dia apa? Syarikat apa? Kes apa? Saya percaya YB Pasir Mas tahu bahwa apa yang dikaitkan itu satu syarikat yang melibatkan Tuanku Sultan. Itu tak melibatkan Farhash, katanya ketika persidangan Dewan.